السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. صحابة قرآن yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, nikmat, dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga ketika kita menghitungnya, niscaya nikmat tersebut sekali-kali tidak akan pernah bisa untuk dihitung. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi kita, kekasih kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Quran yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan kali ini, setelah kita membahas tiga hukum dari hukum-hukum nun sukun dan tanwin, ketika bertemu dengan 28 huruf-huruf hijaiyah, maka pada sesi kali ini insyaAllah kita akan membahas tentang hukum yang terakhir, yaitu hukum yang keempat daripada hukum-hukum nun sukun dan tanwin ketika bertemu dengan salah satu daripada 28 huruf hijaiyah. Apakah hukum keempat tersebut? Yaitu adalah al-ikhfa. Al-ikhfa haqiqi. Namanya ikhfa haqiqi. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, warrabi'u al-ikhfa'u 'inda al-fadili min al-hurufi wajibun lil-fadili fi khamsatin min ba'di 'ashrin ramzuha في كلم هذا البيت قد ضمنتها صف ذاتنا كم جاد شخص قد سما دم طيبا زد في تقى ضع ظالما. Imam Al-Jamzuri, semoga Allah merahmati beliau, mengatakan warrabi'u, itu artinya adalah hukum yang keempat. Warrabi'u, hukum yang keempat. Al-ikhfa, yaitu adalah al-ikhfa. 'Inda al-fadili min al-huruf. Jadi seperti ini, 'inda al-fadili min al-huruf. Yang artinya adalah 'inda al-fadili min al-huruf, yang tersisa daripada huruf-huruf hijaiyah. Setelah kita kurangi dari huruf-huruf pada hukum idghar, pada hukum idgham dan hukum iqlab. Jadi sisa-sisa daripada huruf-huruf hijaiyah dari ketiga hukum tersebut. Wajibun lil fadili, yang dikenal oleh kalangan ahli tajwid. Jadi bait ini menjelaskan kepada kita bahwasanya hukum yang keempat daripada hukum nun sukun dan tanwin ketika bertemu dengan 28, salah satu dari 28 huruf hijaiyah adalah al-ikhfa. Apakah itu ikhfa? Ikhfa adalah mengucapkan huruf nun sukun, mengucapkan huruf nun sukun dengan sifat antara idghar dan idgham, dengan sifat antara idghar dan idgham, tidak bertasydid di dalam penulisannya. Jadi maksudnya adalah di dalam penulisan hukum ikhfa, di atas huruf ikhfanya tidak ada tanda tasydid, tidak ada alamat tasydid, dengan tetap memperhatikan sifat ghunnah pada huruf yang pertama. Fi khamsatin min ba'di 'ashrin ramzuha fi kilmi hadzal baiti qad dammantuha. Fi khamsatin min ba'di 'ashrin. Khamsah ditambah 'asyrah. 5 ditambah 10. Itu artinya fi khamsatin min ba'di 'ashrin. Jadi 5 kemudian ditambahkan 10, yaitu berjumlah pada 15 huruf. Maksudnya fi khamsatin min ba'di 'ashrin, maksudnya adalah pada 15 huruf. Ramzuha, yaitu rumus-rumusnya.
fi kilami hadzal bait, pada awal huruf dari tiap-tiap kata. Qad dhammantuha, yang telah aku kumpulkan, yang telah aku susun rapi, yang akan hadir baitnya itu setelah bait ini. Jadi bait ini menjelaskan kepada kita tentang berapa huruf daripada hukum ikhfa. Beliau menerangkan bahwasanya huruf daripada hukum ikhfa berjumlah 15. Jadi jika ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu dari 15 huruf ini, maka dihukumi dengan ikhfa haqiqi. Dihukumi dengan ikhfa haqiqi. صف ذاتنا كم جاد شخص قد سما دم طيبا زد في تقم ضع ظالما. Tadi sudah kita jelaskan rumusnya itu pada awal dari tiap-tiap kata. Jadi misalkan صف kita ambil صدnya, ذا kita ambil huruf ذنnya, ثنا kita ambil ثاء. صف ذاتنا كم كف جاد جيم شخص شين قد قاف سما سين دم دال طيبا طاء زد زي في تفاء تقن تاء ضع يتو حرف ضاد ظالم حرف ضاد. Jadi semuanya berjumlah 15 huruf. Apakah bait di atas itu mempunyai makna? Betul. Bait di atas mempunyai makna. Dengan artian sif dzatana. Ingatlah selalu orang yang terpuji. Ingatlah selalu orang yang terpuji. Kam jada syakhsun qad sama. Berapa banyak orang yang baik dan dermawan melambung tinggi namanya. Berapa baik orang yang baik lagi dermawan melambung tinggi namanya. Dum tayyiban, tetaplah, selalulah berbuat baik. Zid fi tuqan, bekalilah dirimu dengan ketakwaan. Dha' zaliman, dan tinggalkanlah atau abaikanlah orang-orang zalim. Berikut contoh daripada ikhfa hakiki yang mesti kita perhatikan. Jadi ketika kita mengucapkan, ketika kita ingin membaca hukum ikhfa, maka seakan-akan hampir kita mengucapkan huruf ikhfa tersebut. Kita contohkan, an salatihim. Jadi ikhfanya tersebut hampir kepada huruf sad. An-salatihim. Kemudian juga di sini ikhfa diantara sifat, diantara izhar dan idgham. Maksudnya adalah izhar itu menjelaskan nun, dan adapun idgham menghilangkan nun. Jadi kita mengucapkan hukum ikhfa diantara dua sifat tersebut. Jangan mengizharkan nun seperti contoh misalkan an-salatihim. Tidak, itu hukum izhar. Atau menghilangkan nun, as-salatihim. Ini juga tidak betul. Ikhfa yang diharapkan adalah di antara dua sifat tersebut, di antara izhar dan idgham. As-salatihim, dengan tetap memperhatikan sifat gunnah pada huruf yang pertama, yaitu huruf nun. As-salatihim. An-salatihim. Contoh lain misalkan, Man thaqulat. Dan yang lain sebagainya. Sahabat Quran yang semoga dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillahi rabbil alamin, sudah kita jelaskan 4 hukum daripada hukum-hukum nun sukun dan tanwin yang mana bertemu dengan salah satu daripada huruf-huruf hijai. Jadi timbul 4 hukum ketika nun sukun bertemu dengan salah satu daripada huruf-huruf hijaiyah yang berjumlah 28. Yang pertama adalah izhar,
Yang kedua idgham, yang ketiga iqlab, dan yang keempat al-ikhfa. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.